Selamat datang kembali kaum rebahan. Kaum rebahan. So, yang sedang rebahan, semoga istirahat cukup. Yang sedang kerja, semangat. Semoga sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan. Kali ini gue mau ngebahas tentang kapal pesiar yang trip ke Bintan. Ini dia. Ini adalah kapal pesiar Dream Cruise. Salah satu kapal yang dipakai turis di trip ke Bintan. Ini kapal gede banget. Di dalamnya ada kolam renangnya, cuy. Ada seluncurannya. Ada mallnya. Enak banget ya. Nah, video ini diambil sebelum masa pandemi. Ini tamu udah selesai day trip, nanti bakal pulang ke kapal kembali. Ada floatingnya. Nah, biasanya dulu itu yang dari kapal pesiar untuk day tripnya kisaran 4.000 orang yang datang ke Bintan. Wow. Admin mohon maaf nih guys, kayaknya cuma segini dulu dapat informasinya. Next time kalau sudahnya normal, mungkin dapat peluang kembali, bisa kita jelasin lagi lebih detail. Ya, semoga mendapat pengetahuan tentang Bintannya. Bandar Bintan Telani Tagoe. Nah, kapal ini buat ngangkut tamu yang dari Singapura, berbagai macam negara datangnya ke sini menggunakan kapal ini. Kapasitas sekitar 300-an. Oke, admin mundur diri. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton. Mohon dukungannya agar kita bisa terus berbagi tentang Bintan kepada kalian. Subscribe, dukungan kalian sangat berharga buat admin. See you at the next video. Bye bye.